kita tengok yang terakhir iaitu 6.2.3, iaitu menyelesaikan masalah sebagai rumusan untuk bab ini. Okay, standard pembelajarannya menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi sinus, kosinus dan tangent. Okay, untuk yang ini cikgu ambil sendiri daripada kamu punya latih kendiri 6.2C nombor 1. Cikgu kiranya cikgu cubalah. Cikgu cuba buat sebab contoh yang ada tu pada cikgu senang, kamu sendiri boleh baca. So latih kendiri ni belum ada jalan kira, yang ada dalam buku teks kamu hanyalah jawapan saja. So cikgu ambil latihan ini, kita cuba selesaikan bersama ataupun cikgu tunjuk kaedah penyelesaian dia. Okey, kalau ikutkan dekat sini, graf menunjukkan kedalaman air. So ini kedalaman air yang direkodkan dalam satu limbungan kapal. Okey, jika Y mewakili kedalaman air, so Y kamu ini adalah kedalaman air dalam kaki. Okay, dalam unit kaki, dan X mewakili bilangan jam selepas tengah malam. So ini adalah kedalaman, so ini adalah bilangan jam selepas tengah malam. Dia suruh kamu terbitkan fungsi trigonometri. So dia suruh kamu terbitkan fungsi yang mana dia akan ada Y sama dengan A sin X, ataupun mungkin cos BX, ataupun mungkin tan BX, tengoklah. Okay, graf kamu ni graf apa? Pastinya ini bukanlah graf tan. Okay, memang graf tan dia sedikit berbeza. So mungkin kalau kamu tengok, nak kata sin pun betul, nak kata cos pun betul. So tapi ini bukanlah graf tan. Okay, kita nak tengok. Ini adalah graf cos. Macam mana cikgu tahu ini adalah graf cos? Kerana graf cos dia bermula dengan nilai. Okay, kalau kamu tengok graf cos kamu bermula dengan nilai. So ini graf cos dia bermula dengan nilai. Kalau graf sin dia bermula dengan kosong. So cikgu harap kamu boleh beza di antara graf sin dan juga cos. So kalau kamu tengok graf ini adalah graf cos kerana dia bermula dengan nilai, dan cikgu highlight ini adalah satu tempoh dia. Okay, satu tempoh, satu kitaran lengkap untuk graf cos. Ini bentuk dia. Ini adalah tempoh yang kedua. Okay, so kalau kamu tengok dalam graf ni, kamu ada dua tempoh untuk graf cos. So kita fokus kepada satu tempoh sahaja. Okay, dia suruh kamu tentukan nilai A, B dan juga C. So macam mana cikgu dapatkan nilai A, B dan juga C? A 3, mana datang 3? 3 ataupun A ini ialah amplitude. So amplitude kamu adalah ketinggian titik maksimum. Ketinggian titik maksimum daripada garisan keseimbangan. Okay, garisan keseimbangan kamu yang ini ya. Asalnya duduk kat sini, tapi kalau kamu tengok sini, kenapa dia highlight biru? Sini sebenarnya garisan keseimbangan ni. Okay, so kalau kamu tengok daripada 9, dia dah naik ke 12. So jarak amplitude ataupun jarak A kamu dekat sini ialah 3. 12 tolak 9 dapat 3. So nilai A kamu ialah 3. Mudah. Amplitude kamu, A kamu ialah 3. Manakala kita tengok C dahulu. C ini adalah garisan keseimbangan. Cikgu dah cakap tadi, C kamu ialah garisan keseimbangan. So kalau kamu tengok dekat sini, dia dah jadi 9. Dia dah bertambah 9. Sebab asalnya di sini garisan keseimbangan kamu. So dia dah bergerak sehingga menjadi 9 dekat sini. Ini garisan keseimbangan yang baru. Dan dia telah bergerak sejauh ataupun dengan tambah 9. Sebab itulah C kamu dekat sini ialah tambah 9 ataupun 9. A3, C9. Okay, kerana daripada asalnya ini garisan keseimbangan, dia dah bergerak ke atas menjadi garisan keseimbangan yang baru pada nilai 9. Manakala untuk yang terakhir untuk B, B ni adalah tempoh. So B ini adalah tempoh. So tempoh ni kena hati-hati sikit. Macam mana kamu nak tengok? Kalau kamu tengok, cikgu dah highlight kan, ini adalah satu kitaran lengkap cos. Okay, satu bentuk yang lengkap graf cos. Bentuk macam ni lah bentuk dia. Okay, bentuk senyum macam ni. So inilah 360 darjah. So kalau ikutkan ni, kosong, 90, 180,
270, 360. So 360 berakhir di sini. Kenapa perlu dibahagikan dengan 12? Sebab penamat dia pada nilai 12. Okey. So 360 dekat sini kita akan bahagikan dengan 12. So kamu dapat 30. Sebab itulah nilai B kamu ialah 30. Okey, untuk tempoh dia ialah nilai B dia adalah 30. Okey, 360 darjah. Kenapa 360? Sebab graf kos berakhir 360 di sini dan dia berakhir dengan nilai 12. 360 bahagi 12 dapatlah 30. Dan selesailah kamu punya fungsi trigonometri. A kamu ialah 3, amplitude dia tadi 3, cos 30 sebab kamu dah kata 30 ni tadi, cos 30x tambah 9 kerana dia dah naik sebanyak 9 langkah ke atas untuk membentuk garisan keseimbangan yang baru. Okey, selesai untuk A. Manakala untuk B, jam ke berapakah kedudukan air paling dalam? Kedudukan air paling dalam bermaksud titik maksimum lah. So titik maksimum kalau ikutkan, so itu titik maksimum yang ada 1, 2 dan 3. Katakanlah dekat sini, sebab dia kata bilangan jam selepas tengah malam. Katakanlah kat sini 12 tengah malam. So 12 tengah malam adalah air yang paling dalam. Okey, so ini 12 tengah malam, lepas 12 tengah malam pastinya pukul 6 pagi lah. So 6 pagi air yang paling cetek. Kemudian kita ada 12 tengah hari pula, lepas 6 pagi 12 tengah hari. 12 tengah hari sekali lagi air itu akan jadi dalam. Okey, kemudian kamu ada 18. 18 ni dalam sistem 24 jam ianya adalah pukul 6 petang. Okey, so 6 petang sekali lagi air itu berada di dalam keadaan yang paling cetek. Dan pukul 24 ni, 24 bermaksud pukul 12 lah, 12 tengah malam. Okey, dalam sistem 24 jam. So pukul 12 tengah malam semula air itu berada di kedudukan yang paling dalam. Okey, so jam ke berapakah bermaksud jam yang ke kosong, jam yang ke 12 dan juga jam yang ke 24. Tiga titik maksimum di mana kedudukan air itu berada paling dalam. Jam kosong, jam 12 dan jam 24. So itu untuk latih kendiri 6.2C nombor 1B. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.